Assalamualaikum semua, apa kabar? Pagi ini pengen ngevlog masak ikan aja ya yang simple-simple. Sebagai IRT yang sibuk, setiap hari aku hanya masak yang simple-simple saja ya guys. Nah itu ya, IRT sibuk katanya kan. Ya maklumlah, beginilah aku. Keseharianku memang sangat sibuk sekali, jadi aku sangat harus pandai membagi waktu ya. Dari mulai pagi sampai sore sampai malam aku selalu sibuk dengan pekerjaannya. Alhamdulillah dijalani saja karena ini adalah sudah merupakan tugasku setiap hari. Nah ini kali ini aku ingin memasak ikan mujair ya, yang akan aku bikin balado ya. Nah seperti ini sangat simpel buat aku, jadi ya yang mudah-mudah saja karena kesibukan itu yang padat, jadi aku harus yang masak yang simpel-simpel saja. Dan untuk bumbunya pun tidak aku tumbuk ya, melainkan aku blender saja biar cepat. Bagaimana dengan keseharian kalian di sana guys? Apa sama sibuknya seperti aku atau hanya bersantai-santai saja? Ya yang penting disyukurilah apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya kesibukan itu lebih baik ya, sibuk bekerja atau sibuk mencari kesibukan yang positif ya, untuk menghindari segala macam hal-hal yang gak baik gitu. Jadi aku selalu mencari kesibukan. Nah ini hari ini aku masaknya yang simple juga, ini bumbunya juga aku blender aja biar cepat seperti ini. Dan ini sangat mempermudah masakannya, jadi aku masak yang cepat dan masak aku juga nggak pernah macam-macam. Aku hanya masak senemunya aja lah, tidak repot-repot. Yang penting buat aku dalam keseharianku ya yang penting masih bisa mencari makan lah. Pokoknya bagaimana dengan teman-teman yang lain ya, alhamdulillah jika teman-teman mampu membeli yang banyak dan makan-makan yang cukup ya, alhamdulillah disyukuri saja. Walaupun begini ya aku bersyukur keadaanku semuanya ya, masakku sehari-hari ya gini, sat 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 sat. Nah ini udah selesai, tinggal diguyurkan saja bumbunya seperti ini dan selesai. Selamat mencoba. Jangan lupa ya teman-teman semua untuk dukungannya, bantu ya untuk mengembangkan channel aku lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton videoku dan yang support dengan videoku. Ini ikan mujair baladonya sudah matang ya. Nah seperti ini hasilnya. Pokoknya mah simpel-simpel dah. Terima kasih. Thank you for watching.